Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sobat-sobat emak-emak dimanapun Anda berada. Salam kenal, saya Bundelis. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mentotok aura wajah sendiri. Tentunya dioptimalkan dengan pemijatan di sekitar wajah. Sebenarnya apa sih manfaat dari totok aura wajah itu? Nah, selain melancarkan sirkulasi peredaran darah di sekitar muka dan kepala, totok aura wajah juga bisa mengatasi rasa sakit-sakit di sekitar kepala, mengencangkan wajah, serta merilekskan. Nah, sebelum melalui penotokan, pastikan dulu jari tangan kita bersih dan kuku dari jari-jari kita tidak panjang. Kita akan melakukan penotokan dengan menyuplai energi positif melalui penekanan di titik-titik saraf meridian di sekitar wajah. Langkah pertama, kita membersihkan wajah dengan waslap yang sudah dicelupin ke dalam air hangat. Kenapa air hangat? Karena bisa mengendurkan dari otot-otot wajah kita yang sedang tegang. Nah, setelah dibersihkan dan menggosap dengan air hangat, kita melakukan penotokan dengan menggunakan baby oil atau bisa juga menggunakan minyak zaitun. Kita ratakan di seluruh permukaan wajah sambil kita pijat-pijat ringan. Gunakan jari kita. Kemudian kita melakukan penotokan urut dari atas ke bawah. Kita mulai dari ujung alis, ya, atas mata, menggunakan dua jari telunjuk. Kita tekan dalam hitungan 8, ya. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berikutnya kita bisa geser. Kita rasakan di sini ada tulang, ya, di atas alis. Geser lagi. Berikutnya pindah di ujung mata. Kemudian di bawah mata, tepat di sebelah hidung. Selanjutnya di masih sekitar hidung. Kemudian bergeser di daerah rahang pipi. Lagi. Kita rasakan ada cekungan di sini. Ya, bergeser lagi. Hampir mendekati telinga. Dan berikutnya di dekat telinga, di bawah pelipis. Berikutnya kita melakukan penekanan totok di daerah senyum. Kita tarik. Berikutnya telunjuk di bawah, tepatnya di dagu, di bawah bibir, dan telunjuk atas di tengah-tengah alis. Selanjutnya di atas bibir. Rahang bawah dengan menggunakan jempol. Bergeser lagi
Ya, di bawah telinga. Lalu menuju ke atasnya, masih di belakang telinga ya. Kemudian di agak ke atas sini. Berikutnya di tengah dahi. Kepala. Di atasnya kepala, terutama di tengah. Baik, setelah kita melakukan penotokan, kita akhiri dengan pemijatan di wajah kita. Dimulai dari tengah dahi, kita tarik keluar. Bisa 8 kali hitungan. Kemudian di pelipis itu juga keluar ya, dari dalam keluar. 8 kali hitungan. Selanjutnya masih di pelipis kanan dan kiri. Berikutnya kita pijat seperti ini, dari bawah ke atas, masih di sekitar dahi. Kemudian kita melakukan pemijatan di daerah pipi seperti ini. Untuk bisa meniruskan pipi, kita bisa melakukan gerakan seperti ini. Baik, berikutnya kanan kiri ya. Di daerah senyum. Dan di bawah bibir seperti ini. Bisa mengurangi sembelit. Dan memijat di daerah sekitar pelipis juga mengurangi rasa mual. Nah, begitulah sobat-sobat dan emak-emak, totok aura wajah dan pemijatan di sekitar muka sudah selesai. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat.